video tersebut tanpa sepengetahuan rekan-rekan yang ada di dalam mobil. Oleh karena itu, saya mohon maaf kepada semua rekan saya yang ada di dalam mobil. Saya juga meminta maaf kepada seluruh pihak yang merasa tersinggung dan tidak nyaman oleh penyayangan video di media sosial tersebut. Saya tertawa di video tersebut karena target mobil pribadi membeli BBM 10.000 di SPBU Ringgo Panjang, Kecamatan Tambang. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan dan atensi dari pihak manapun. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Bang Tinang 23 Juli 2024 yang menyatakan Sri Linjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Iqbal, pengendara mobil tersebut. Saya tidak mengetahui telah terjadi perekaman pada video itu. Namun demikian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan video viral tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita, guru SMP Negeri 1 Rumbejaya. Saya juga berada dalam mobil tersebut. Di sini saya minta mohon maaf atas penayangan video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini, saya staf TU. Saya mohon maaf atas viralnya video tersebut. Karena saya juga berada di dalam mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.